Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta lancar semua urusannya. Baik, teman-teman, kita review gaji YouTubers lagi. Kali ini saya mau mereview gaji YouTube The Sudarmanto Family, pasangan suami istri beda negara, Mas Anto dari Indonesia dan Mbak Jess dari Australia ya teman-teman. Yang mereka ini tinggal di Australia dan saat ini lagi trending topik karena pulang ke Indonesia. Nah, kira-kira berapa penghasilan YouTube The Sudarmanto Family? Jika teman-teman mau tahu, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Dan tidak usah berpanjang lebar, yuk kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di website Social Blade dan saya sudah mencari nama The Sudarmanto Family. Ini adalah pasangan suami istri beda negara, Mas Anto dari Blora ya teman-teman dan Mbak Jess dari Australia. Mereka tinggal di Australia dan saat ini sedang pulang ke Indonesia dan masuk ke trending topic ya teman-teman. Di sini The Sudarmanto Family total upload video sudah berjumlah 166 video, total subscriber channelnya sudah berjumlah 190.000 subscriber. Video viewsnya sudah ditonton sebanyak 33.297.000 kali, country AU atau Australia, dengan tipe channel people atau blog dan orang bergabung di YouTube pada tanggal 19 Mei 2020. Kemudian grade yang didapatkan oleh Mas Anto yaitu B dan country rank negara Australia menduduki peringkat 722 dengan jumlah subscriber terbanyak di Australia. Dan kita masuk ke lembaran data saluran YouTube-nya untuk Mas Anto ini ada atau Mas Sudarmanto ini. Video views for the last 30 day atau pertumbuhan views dalam waktu 30 hari terakhir, channel The Sudarmanto Family mendapatkan 4.834.000 views, naik 1.152,2% dari 30 hari sebelumnya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan estimasi penghasilan yang didapat oleh Sudarmanto Family apabila RPM atau revolusi per menitnya atau total pendapatan setelah bagi hasil di angka 10.000, maka dalam waktu 30 hari terakhir channel ini mendapatkan uang sebesar 48 juta. Apabila RPM-nya di angka 10.000, maka channel ini dalam waktu 30 hari terakhir mendapatkan uang 33 juta rupiah dan apabila RPM-nya di angka 4.000, maka mendapatkan uang sebesar 19,3 juta rupiah ya teman-teman. Di sini sebenarnya Social Blade sudah menghitung untuk estimasi penghasilannya di mana channel The Sudarmanto Family ini dalam waktu 30 hari terakhir bisa mendapatkan uang sekitar $1.200 untuk nilai terendah dan tertingginya $19.300 ya teman-teman, atau setara dengan 17 juta rupiah hingga 287 juta rupiah untuk nilai tertinggi. Kemudian estimasi penghasilan tahunannya apabila views rata-rata dalam waktu 1 tahun ini 4 juta setiap bulan, maka channel ini bisa mendapatkan uang sebesar $14.500 untuk terendahnya dan tertingginya $232.100 atau setara dengan 215 juta rupiah hingga 3,45 miliar rupiah. Untuk subscriber for the last 30 day atau pertumbuhan subscriber dalam waktu 30 hari terakhir, channel The Sudarmanto Family karena pulang ke Indonesia ini mendapatkan kenaikan sebesar 2.600%, di mana dalam waktu 30 hari terakhir ini mendapatkan 27.000 subscriber. Dan untuk lembaran data saluran YouTube berdasarkan data harian dan data mingguan, channel The Sudarmanto Family daily average pertumbuhan subscriber rata-rata harian 900, kemudian weekly average pertumbuhan rata-rata subscriber harian 6.300 dan views rata-rata harian yaitu 161.149 kali ditonton, views harian mingguan 1.128.043 kali ditonton. Dan estimasi penghasilan rata-rata harian nilai terendahnya dalam waktu 30 hari terakhir berada di $40 hingga nilai tertinggi $645 ya teman-teman, atau setara dengan 595.000 per hari untuk terendahnya hingga 9,6 juta dan per minggunya yaitu $282 hingga $4.500
atau setara dengan 4,19 juta rupiah hingga 66 juta rupiah. Nah, itulah teman-teman untuk estimasi penghasilan daripada channel Mas Anto dan Mbak Jess dengan nama channel The Sudarmanto Family, pasangan suami istri beda negara Indonesia Australia yang saat ini sedang pulang ke Indonesia dan masuk dalam trending topik di YouTube ya teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review, silakan komen di kolom komentar. Dan seperti biasa sebelum saya akhiri, mohon dukungannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.